Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam triliuner, jumpa lagi dengan Bunda Lana dari Triliuner Green Warrior. By the way, hari ini Bunda ada di mana? Ada yang bisa tebak? Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA 0608 tujuan Bandar Lampung. Persilakan naik pesawat. Hari ini Bunda Lana sedang berada di Bandara Soekarno-Hatta, tepatnya di Bandara Flight Internasional ya, Bandara 3. Dalam rangka apa Bunda ada di sini? Bunda hari ini sedang mengantar 106 jamaah Green Warrior. Wow, luar biasa. Ini adalah sebetulnya perjalanan perdana acara Umroh Green Green Ihram Baitullah ya, GIB. Ini memang program baru, jadi kalau misalnya Bunda agak lupa-lupa dikit, dimaafkan ya. Anyways, alhamdulillah walaupun perdana, 106 orang Indonesia sudah dalam perjalanan ya menuju Jeddah. Alhamdulillah Green Warrior dipimpin oleh Bapak Haji Umi Mustiko dengan tour leadernya Bapak Muhammad. Kali ini sudah berhasil membawa rombongan jamaah-jamaah dengan suasana yang agak beda dari yang lain. Kenapa? Kalau dari fasilitas, ya alhamdulillah untuk pilihan umroh bintang 5 harganya cukup memadai, tidak terlalu mahal dan juga bukan murahan. Kemudian fasilitasnya juga bagus. Kita tadi nginep di hotel Pop Bandara ya. Kemudian sekarang berangkatnya juga naik pesawat Garuda. Jadi dengan demikian fasilitasnya diberikannya yang terbaik. Di Saudi juga bintang 4-nya kita di lokasi yang dekat dengan hotel. Yang paling menariknya kali ini adalah menurut Bunda, satu, umrohnya suasananya sangat nikmat. Karena sebelum berangkat para jamaah dibekali dengan spiritual journey. Jadi kita ada suatu pelatihan ya. Kita ada manasiknya. Tapi manasik ini tidak hanya mempersiapkan hal-hal seperti syarat-syaratnya, rukun-rukunnya umroh, kemudian pesawatnya apa dan sebagainya. Lebih ditambah lagi dengan beberapa hal yang sangat-sangat penting. Contohnya kita dibekali dengan apa makna dari umroh, lalu bagaimana kedekatan kita kepada Rasulullah, bagaimana hati kita setting untuk bisa merindukan Baitullah dan juga merindukan Rasulullah. Utamanya lagi bagaimana cara mendekat kepada Allah sehingga pada saat kita sholat itu dan saat kita beribadah hati kita betul-betul sudah connect dengan Allah ya. Dan ini membuat sholat kita, ibadah kita, umroh kita menjadi lebih bermakna, masuk ke hati. Nah itu yang tidak disediakan oleh perusahaan lain. Dan yang kedua ada lagi adalah suasana kekeluargaan. Di sini karena yang berangkat adalah komunitas Green Warrior, maka dengan sendirinya kita jadi sudah akrab ya. Jamaah-jamaahnya itu akan menjadi saudara yang berkelanjutan selamanya. Jadi nggak cuma berangkat umroh pulang selesai. Kita di sini akan selamanya menjadi saudara dan kita akan berbisnis bersama, lalu belajar bersama, bergembira bersama, suka duka bersama, ikut kuliah bersama, kemudian umroh bersama dan nanti insya Allah haji bersama. Yang paling menarik adalah kita juga keliling dunia bersama dan
mendapatkan bonus-bonus penghasilan dari hasil kita belajar bisnis bersama-sama. Mudah-mudahan kebersamaan kita menjadikan komunitas kita lebih akrab, lebih nyaman, dan lebih indah. Kalau dipikir-pikir lagi, komunitas kita insya Allah bercita-cita untuk bisa reuni akbar nanti di surga. Amin ya rabbal alamin. Anyways, so buat yang kepingin umroh dengan suasana yang lebih kekeluargaan, lebih akrab, dan bahkan menguntungkan, bisa mendapatkan ilmu bisnis, ilmu ruhiyah, bahkan ilmu kesehatan. Di situ kita diajarin juga terapi bagaimana cara menyehatkan dengan safe dan sebagainya, dan rasa kekeluargaan yang luar biasa. Anyways, salam dari Bunda Lana. Siap-siap nanti insya Allah bulan April ya, kita upayakan bulan April nanti berangkat bersama dengan Bunda Lana dari grup Trillioner Green Warrior. Dari Bunda Lana sekian dulu, sampai jumpa. Salam Trillioner. Barakallahu fiik wa afum minkum. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Stay tuned from Lana's channel. Bye.